Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, saya lagi menjemur ayam saya di pagi hari untuk kesehatan tubuh ayam. Saya jemur kayak gini ya teman-teman, biar kena sinar matahari, biar peredaran darahnya biar menjadi lancar dan badannya biar menjadi sehat ya. Jemur pagi untuk kesehatan tubuhnya ya teman-teman. Dan saya jemur, habis saya mandikan, terus saya jemur pagi. Jadi sehat ayamnya. Ini habis saya mandikan ayam jago saya teman-teman, habis saya mandikan terus saya jemur untuk kesehatan tubuhnya biar badannya biar sehat. Dan habis saya mandikan ini biar bulu-bulunya itu biar kinclong ya. Kalau ayam dimandikan setiap hari itu bulunya menjadi kinclong dan bersih ya teman-teman. Jadi untuk hiasan di depan rumah kan bagus sekali ya teman-teman. Ini ayam jago saya. Ayam sayangan ini teman-teman. Wah, ekornya teman-teman. Oh ya, sangat kinclong dan mengkilat. Mantap sekali ini teman-teman. Buat hiasan ya. Jemur pagi, habis saya mandikan, habis saya kasih makan, terus saya jemur pagi ya. Tadi saya mandikan, habis saya mandikan, terus saya jemur dan saya kasih makan biar ayamnya itu biar sehat ya, dan bulu-bulu ayamnya itu biar mengkilat ya. Kalau ayam sering dimandikan itu menjadi bersih dan sehat ya. Ini tadi saya mandikan sama sampo teman-teman. Tapi saya mandikan dengan sampo, jadi bulunya ini jadi bersih ya, kelihatan kinclong. Untuk hiasan di rumah ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Ini ayamnya gede sekali, besar. Oh ya, sehat sekali ya teman-teman, kena sinar matahari ya. Oh, ayam jago. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan di like karena subscribe itu gratis. Ini habis saya mandikan biar badannya itu biar segar dan bulu-bulunya itu biar mengkilat ya, biar mengincelong ya. Jadi saya jemur kayak gini untuk kesehatan tubuhnya biar badannya menjadi sehat dan peredaran darahnya menjadi lancar dan ayamnya menjadi sehat bugar terus ya. Saya jemur ya teman-teman. Ini ekornya ya, sangat nginclong dan bagus sekali. Nah ini. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis. Ini teman-teman. Bulunya sangat kinclong ya teman-teman. Bagus ya. Kalau ayam dimandikan setiap hari itu bulunya menjadi bagus dan ayamnya menjadi sehat ya. Ayamnya lagi bersihin bulunya. Ini ekor.
tempatnya teman-teman. Sangat bagus sekali ya. Nah, ini lagi bersihin bulunya, habis saya mandikan ya teman-teman. Teman-teman, kalau pengen mempunyai ayam ya, bulunya menjadi bagus dan nginclong, itu caranya sangat gampang sekali ya. Dimandikan setiap hari, dijemur pagi ya. Itu untuk menyehatkan bulu-bulu ayam menjadi nginclong dan menyehatkan badan, dan untuk melancarkan peredaran darah, dan ayam menjadi sehat ya teman-teman. Untuk hiasan di rumah sangat bagus sekali ayamnya ya, ayam jagonya buat hiasan di rumah itu sangat bagus sekali ya teman-teman. Nah, ini lagi bersihin sayap-sayapnya ini, habis saya mandikan. Tuh ya. Jadi kalau kena sinar matahari itu bagus sekali ya. Sinar matahari pagi itu sangat bagus sekali untuk kesehatan tubuh. Kelihatan ngiclang ya teman-teman, bulunya ya. Teman-teman, nah, ya kelihatan bulunya sangat mengkilat ya teman-teman. Jadi kalau buat hiasan di rumah itu sangat bagus sekali. Ini ayamnya. Dan cara mengasih makan ayam untuk kesehatan badannya ya teman-teman, kalau mengasih makan ayam itu bisa dicampur dengan daun pepaya ya. Jadi apa itu, for dikasih air dan dicampur dengan daun pepaya biar menjadi sehat ya, karena daun pepaya itu untuk kesehatan tubuh ayam, untuk melancarkan peredaran darah, menambah stamina, dan ayam menjadi sehat bugar setiap hari ya. Jadi sangat bagus sekali ya, bulunya mengkilat. Makan teman-teman ayamnya ya teman-teman, itu saya kasih makan, bulunya sangat mengkilat. Ini ya, tuh kelihatan mengkilat. Jadi buat hiasan di rumah itu sangat bagus sekali ya teman-teman. Buat hiasan di rumah sangat bagus sekali ya, ayam jagonya ya teman-teman. Teman-teman yang suka ayam, kalau untuk hiasan rumah ya, cara perawatannya sangat gampang sekali. Pagi jam 7:30 sudah ada sinar matahari, dimandikan, habis itu dijemur 2 jam ya, dijemur 2 jam gitu. Biar ayamnya itu biar sehat dan bulunya menjadi mengkilat. Jadi untuk hiasan di rumah itu sangat bagus sekali ya.
untuk hiburan di rumah, untuk hiasan, dilihatin kalau ayamnya bersih itu sangat bagus sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, ya udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Bunga Lestari. Semoga video ini bermanfaat ya, menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat semuanya yang pecinta ayam untuk hiasan di rumah ya teman-teman. Oke, ya udah dulu. Wassalam channel Bunga Lestari.